dari beliau. Kemudian sebagai pesan bagi saudara-saudara semuanya, saudara kalau ingin persis tentang beliau, marilah kita membaca buku Jejak Sang Pendekar. Di situ akan mulai beliau dilahirkan, kemudian masa remaja, dewasa, hingga sampai akhir hayat beliau di Tanah Suci. Sungguh mulia beliau. Dan di samping itu pula kita harapkan saudara, sekali lagi